TV KPM. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Azin adalah seorang pakar pembimbing psikiatri di Kementerian Kesihatan Malaysia. Akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini membincangkan satu perkara yang sangat urgent, satu perkara yang sangat penting, iaitu permasalahan tentang kesihatan emosi, psikologi dan mental anak-anak kita dalam mendepani cabaran PDPR, di mana kita tahu bahawa dalam konteks wabak ini, tuan-tuan dan puan, yang paling penting sekali, yang paling utama sekali ialah kesihatan anak-anak kita, kesihatan keluarga kita, kesihatan masyarakat sekeliling kita dan of course kesihatan seluruh rakyat di Malaysia dan dunia. Jadi dalam konteks wabak, kita tahu bahawa satu-satunya cara untuk kita memastikan wabak ini tidak terus menular adalah dengan mengikuti segala SOP dan sebagainya, termasuklah dalam konteks anak-anak kita di sekolah. Kita terpaksa untuk menerima hakikat bahawa sekolah tidak mampu dibuka lagi sehinggalah pada tarikh hari ini kerana cabaran-cabaran yang berlaku. Tetapi kita mengharapkan bahawa zaman ini ataupun situasi ini akan cepat-cepat berakhir kerana kita mahukan anak-anak kita kembali ke sekolah seperti biasa yang dahulu, kerana kita sudah sedar ataupun kita mungkin sudah yakin ataupun mungkin kita sudah tahu bahawa PDPR ini ada banyak cabarannya tersendiri, ada banyak cabarannya kepada diri kita sebagai ibu bapa penjaga, ada banyak cabarannya kepada anak-anak kita dan sebagainya. So, apa yang akan doktor bincangkan pada hari ini, apakah impak ataupun cabaran dari konteks psikologi, emosi dan mental kepada anak-anak kita, terutama di sekolah rendah dan sekolah menengah, apabila mereka terpaksa online untuk sesuatu perkara yang lebih penting, sesuatu yang perkara yang menjadi beban tanggungjawab kepada mereka, sedangkan pada ketika sebelum era wabak ini, tuan-tuan dan puan, penggunaan internet dan sebagainya, platform-platform gadget dan sebagainya adalah lebih kepada untuk mengisi masa lapang, untuk keseronokan, untuk menghilangkan kebosanan ataupun untuk engage ataupun untuk berjumpa dengan rakan-rakan di social media platform ataupun sebagai tempat untuk just mencari hiburan dan sebagainya. Tetapi sekarang peranan atas talian ini sudah berubah, di mana benda-benda yang seronok, yang okey, yang best itu tidak lagi menjadi keutamaan, tetapi mereka terpaksa pula menggunakan platform ini untuk sesuatu yang mungkin tidak cukup kondusif, tetapi inilah cuma satu-satu cara yang kita rasakan boleh dilakukan dalam konteks sekarang. Tuan-tuan dan puan, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan bincangkan apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental anak-anak kita dalam mendepani cabaran PDPR, dan pada masa yang sama doktor akan membincangkan tentang bagaimanakah cara-cara secara umum untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka depani ini, supaya at the end of the day kita semua boleh belajar sesuatu daripada wabak ini. At the end of the day, kita boleh keluar daripada wabak ini untuk menjadi lebih baik. Pada akhir perbincangan kita ini, saya mengharapkan bahawa kita boleh bantu anak-anak kita supaya mereka kekal tenang dan senang. Bukan nak manja-manjakan diorang, tetapi kita faham bahawa jika anak-anak kita tidak okey, kita pun tidak okey. Jika kita pun tak okey, anak-anak kita pun tak okey. So, untuk statement saya seterusnya, saya akan membincangkan tentang apakah faktor-faktor risiko yang terlibat yang boleh mengakibatkan situasi gangguan kepada masalah kesihatan mental. So, tapi sebelum saya akhiri statement ini, ingin saya tekankan bahawa bila saya bercakap tentang masalah kesihatan mental, saya tidak bercakap tentang penyakit mental, tetapi ialah isu-isu harian yang boleh berlaku yang mengganggu emosi, psikologi dan mental anak-anak kita. Walaupun tidak sampai menjadi penyakit, tetapi dia boleh mendatangkan suasana yang negatif atau suasana yang tidak senang di rumah dan boleh mengganggu hubungan kita dengan anak-anak kita dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan, dalam segmen kedua ini, kita akan bincangkan apakah faktor-faktor risiko yang boleh mengganggu masalah kesihatan mental anak-anak kita ataupun emosi atau psikologi anak-anak kita.
Okey, tuan-tuan, poin yang pertama sekali adalah kita kena faham dalam konteks wabak ia adalah konteks yang luar biasa. Situasi yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh sesiapa sahaja. Bila kita bercakap tentang situasi yang luar biasa, sudah tentulah ada banyak perkara-perkara yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan sebelum ini yang bukan norma harian kita yang berlaku dan terpaksa dilakukan pada ketika ini. Ada perkara yang kita terpaksa tinggalkan, ada perkara yang kita terpaksa buat, ada perkara yang kita terpaksa kurangkan, ada perkara yang kita kena tambah, ada perkara yang kita hilang, ada yang perkara yang kita terpaksa terima. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah amat faham tentang apa cabaran-cabaran yang kita terpaksa hadapi. Setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap ibu bapa ada cabaran mereka sendiri. Setiap sekolah ada cabaran mereka sendiri berdasarkan di mana mereka berada, berdasarkan apa yang mereka ada dan sebagainya. Sebagai contoh, cabaran-cabaran teknikal yang dihadapi oleh kita telah tentulah tentang gadget. Ada rumah yang terpaksa berkongsi gadget dengan ramai orang. Berkaitan dengan gadget juga adalah tentang data. Data menggunakan duit. Dan banyak isu berkaitan dengan teknikal adalah berkaitan tentang duit-duit. Ya? Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham cabaran ini berbeza dari satu tempat ke satu tempat. Dan ini sebenarnya bukanlah isu yang kecil. Walaupun kita merasakan bahawa kita lah yang bertanggungjawab untuk menyediakan segalanya, tetapi anak kita yang terkesan. Dan anak kita mungkin menunjukkan respon-respon ataupun protes-protes mereka secara diam atau secara nyata. Tetapi walaupun isunya kita mungkin pening pasal duit, anak-anak kita pening pasal tak ada apa yang mereka perlukan untuk pembelajaran. Isu yang kedua adalah berkaitan tentang lingkungan sosial mereka. Lingkungan sosial, tuan-tuan kena faham bahawa dalam konteks kanak-kanak dan remaja, kawan-kawan adalah sangat penting. Tetapi dalam konteks sekarang ini, kawan-kawan tidak mungkin dapat mereka temui seperti dulu. Mungkin anak-anak kita komplain atau mengadu mereka merindu dengan kawan-kawan. Mereka seronok, rasa seronok kalau boleh pergi sekolah balik. Mereka teruja bila sekolah ada urut-urut nak buka dan sebagainya. Sebab kawan-kawan adalah lingkungan sosial mereka yang membantu mereka membesar sebagai seorang individu. Dalam konteks sekarang, kita faham bahawa bila mereka kekurangan kawan-kawan itu, ada anak-anak kita akan rasa kesunyian, rasa resah, gelisah dan sebagainya. Kerana mereka merasakan bahawa bila bertemu dengan kawan, bila bersekolah dengan kawan, bila bersatu kelas dengan kawan, bila melakukan aktiviti bersama-sama dengan kawan di sekolah, ia membantu mereka untuk belajar dengan lebih cepat. Berbanding dengan terpaksa menghadap komputer, terpaksa menghadap telefon, dan lingkungan sosial ini tidak mampu diganti dalam konteks atas talian. Kerana lingkungan sosial yang baik adalah face to face. Berdasarkan kajian pengumuman yang dijalankan terhadap kelas-kelas yang dilakukan di atas talian, mendapati bahawa ada banyak isyarat-isyarat sosial daripada bahasa badan kita, pertuturan kita, reaksi spontan kita tidak mampu dibaca dengan baik atas talian. Otak kita terpaksa memproses ekstra untuk membaca segala isyarat-isyarat komunikasi yang sampai kepada mereka. Ada ketikanya isyarat-isyarat komunikasi itu mungkin terlewat beberapa saat, tetapi ia sudah cukup besar untuk membezakan antara beberapa jenis emosi, tuan-tuan. So, seterusnya adalah in terms of lingkungan sosial, tuan-tuan. Kita kena faham bahawa dalam konteks dunia cyber, adanya istilah cyberbullying. Dan bullying cyber ini boleh berlaku dalam konteks anak-anak kita di platform. Jika sekiranya kita tak mengawal betul-betul bagaimana anak-anak kita menggunakan platform ini, dan jika sekiranya kita tidak memantau mereka sama ada mereka betul-betul pandai atau tidak. Kerana ada banyak perkara yang boleh terbocor ketika penggunaan platform ini dengan secara tidak sengaja. Mungkin anak-anak kita pasang video dan kemudian adanya keadaan bilik yang mungkin bersepah dan sebagainya. Ini mungkin menjadi bahan ejekan kawan-kawan mereka. Mungkin cara mereka berpakaian di rumah tidak kena menjadi bahan ejekan. Mungkin line internet mereka tak bagus menjadi bahan senda gurau kawan-kawan lain. Dan ini sebenarnya adalah satu bentuk untuk bullying cyber. Lain daripada itu, tuan-tuan puan, of course, dalam konteks PDPR, kita kena faham bahawa tidak ada sesiapa yang bersedia dalam konteks ini. Guru pun tidak bersedia 100%, anak murid pun tidak bersedia 100%, ibu bapa pun tidak bersedia 100%. Dan ini sebenarnya sesuatu yang semua orang sedang belajar, masih belajar dan perlu belajar dan perlu perbaiki. Dan dalam konteks nak kena belajar, masih belajar, perlu belajar dan perlu perbaiki, ada banyak stres-stres di sepanjang perjalanan ini. Dan ini semuanya perlukan kesabaran. Dan kesabaran pada konteks ketika wabak dan pandemik, tuan-tuan, kadang-kadang amat sedikit. Dan ini boleh menyebabkan banyak konflik-konflik yang boleh berlaku antara kita dengan anak kita, kita dengan guru-guru, kita dengan sekolah, anak-anak kita dengan sekolah, anak-anak kita dengan kita dan sebagainya. So, ini boleh berlaku. Dan kita dengan ibu bapa lain pun mungkin ada masalah. Sebab kalau contohnya ibu bapa sangat aktif memberi idea dan sebagainya, kita pun jadi risau sebab, ish, anak aku ni tak cukup cakap lah dalam konteks PDPR sebenarnya. Ini akan mendatangkan masalah ketika. So,
ini adalah contoh-contoh isu yang boleh berlaku. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, kita sampai ke segmen yang terakhir di mana saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan tips-tips yang kita boleh gunakan untuk membantu anak-anak kita dalam memastikan mereka okey dan juga kesihatan mental mereka, emosi mereka dan psikologi mereka terjaga. Saya perkenalkan dengan tuan-tuan kepada tuan-tuan dan puan kepada 4L. L yang pertama ada look. Look maksudnya kita tengok sekeliling apa yang kita ada, kelemahan, kekuatan, gadget yang kita ada, kemudahan yang kita ada, perkakasan platform, aplikasi yang kita ada, keperluan anak-anak yang diperlukan, yang kita boleh perhatikan di sekitar kita, apakah perkara-perkara yang boleh membantu meningkatkan suasana kondusif di rumah untuk PDPR, apa perkara-perkara yang boleh dikurangkan, dielakkan dan sebagainya untuk membantu anak kita lebih selesa dalam suasana belajar di rumah. Ini sangat penting tuan-tuan. Look ialah berkaitan dengan melihat di sekeliling, tingkah laku kita, anak-anak kita yang lain yang tidak terlibat dengan PDPR dan sebagainya, tingkah laku antara mereka dengan adik-beradik yang lain juga perlu diperhatikan supaya kita boleh kita panggil troubleshooting ataupun menyelesaikan perkara-perkara kecil yang boleh mengurangkan ketegangan ataupun stres cabaran PDPR di rumah. Itu the first L. L yang kedua adalah listen. Listen maksudnya kita mendengar rintihan-rintihan ataupun perubahan-perubahan tingkah laku, perangai-perangai yang kita nampak tak apa nak cantik pada anak-anak kita, cara mereka bercakap, cara mereka berbual dengan adik-beradik, cara mereka berinteraksi dengan orang di dalam rumah, kawan-kawan, guru-guru dan sebagainya, komunikasi lisan dan tidak lisan, itu semua perlu didengar supaya kita boleh cakna ataupun kita boleh dapat tangkap apa-apa perubahan-perubahan yang ketara pada anak-anak kita. Sebab tuan-tuan dan puan, salah satu cara untuk kita mengenal pasti sama ada anak-anak kita okey atau tidak dari segi emosi, psikologi dan mental adalah tentang perubahan secara ketara tingkah laku, personality ataupun reaksi anak-anak kita kepada yang sekeliling, dan ini memerlukan keupayaan untuk mendengar dengan baik. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, kita juga boleh mendengar apakah isu-isu yang mungkin mereka timbulkan, guru-guru timbulkan ataupun kawan-kawan kongsikan dalam ruang platform aplikasi Telegram atau WhatsApp anak-anak kita supaya kita boleh tahu apa masalah-masalah yang boleh kita selesaikan secara bersama dengan anak-anak. Saya kena ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, setiap masalah-masalah yang berlaku, kita tidak sewajarnya selesaikan bagi pihak mereka. Kita kena bantu mereka untuk mencari jalan penyelesaian dan bukan kita yang kena terjun dan selesaikan masalah tersebut. Mereka kena belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di antara mereka dengan rakan-rakan, guru-guru, isu-isu yang berkaitan dengan kerja sekolah dan sebagainya. Kita jangan jadi seolah-olahnya macam mengurung mereka pada satu tempat dan kita selesaikan segala benda. Itu bukan caranya. Kita kena kerjasama bersama dengan mereka. L yang ketiga adalah look, listen and link. Link maksudnya menghubungkan. Menghubungkan dalam konteks ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita kena faham dalam konteks PKP dan sebagainya, lingkungan sosial itu sudah berubah dan ia sebenarnya mengganggu emosi dan psikologi anak-anak kita kerana mereka tidak dapat lagi bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi link ataupun hubungan ini sudah terganggu dari segi itu. Jadi kita kena bantu mereka untuk membina hubungan-hubungan yang baik dan sejahtera di rumah terutamanya bersama dengan kita yang pertama, bersama dengan adik-beradik yang lain kedua, dan membantu mereka untuk berhubung dengan rakan-rakan dengan cara yang sihat. Dan kita kena pastikan bahawa apa-apa saja perhubungan yang tidak sihat, termasuklah perkara-perkara yang boleh menimbulkan buli dan sebagainya, kena dikurangkan. Dan yang last sekali, L yang last sekali adalah learn, belajar. Belajar maksudnya kita belajar dari ketiga-tiga L yang pertama tadi, look, listen and link. So kita belajar daripada apa yang kita boleh ambil dari situ. Kita belajar apa kekurangan kita, kita belajar apa kekuatan kita, anak-anak kita, belajar daripada kekuatan dan kekurangan sistem, belajar daripada ibu bapa yang lain yang kita boleh ambil daripada mereka dan sebagainya. Dan ini boleh membantu kita untuk membina
keluarga nukleus kita yang lebih baik. Jangan membandingkan diri kita atau keluarga kita, anak-anak kita dengan keluarga-keluarga yang lain. Itu bukan tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar ialah untuk mengambil segala perkara yang positif yang kita boleh cedok dan masukkan ke dalam rumah. Dan kita kena tahu juga takat mana, apakah had-had yang kita boleh mampu sediakan. So, kadang-kadang kita inginkan yang terbaik untuk anak-anak, tetapi masalahnya kita mungkin tidak mampu atau anak-anak kita mungkin tidak mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita kena imbangkan apa yang kita ingin masukkan dalam keluarga kita, apa yang kita nak terapkan dalam keluarga kita ataupun kita nak cedok daripada orang lain, itu mestilah berkadar dengan keupayaan keluarga kita, diri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Ini adalah tips-tips ringkas 4L. Saya ulang balik: look, listen, learn and lean and learn. Empat benda. So mungkin tuan-tuan dan puan boleh menggunakan kaedah ini untuk melepas macam-macam perkara lagi. Ia berkaitan dengan diri-diri kita, lihat, dengar, perhubungan dan juga belajar. So setakat itu saja tuan-tuan untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan boleh memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan dan anak-anak kita yang di sekolah rendah dan sekolah menengah. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.